Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu guru hebat di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh pembelajaran berdiferensiasi pada peserta didik kelas 5 mata pelajaran agama. Dengan tujuan pembelajaran yaitu meyakini bahwa surat Al-Ma'un adalah firman Allah yang benar, juga bisa membaca surat Al-Ma'un dengan benar. Pada pembelajaran ini, semoga bisa menjadi manfaat bagi rekan-rekan guru yang lain, juga bisa menjadi contoh sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutupin untuk membaca doa terlebih dahulu. Kau kelas. Bibi doa. Di rumah, bentar ya.
yang selalu membantu orang miskin. Acungkan tangan, ayo acungkan tangan. Membantu dalam hal apa? Alif. Membantu apa? Memberi makanan. Membantu memberi makanan. Sedekah ya. Sedekah. Ketika hari apa biasanya kalau sedekah? Jumat. Bagus. Nah, ya. Siapa di antara kalian yang menyayangi anak yatim? Menyayangi ya. Bagus. Punya tetangga anak yatim? Punya. Sekali ya. Dua hal yang Bapak sampaikan barusan dalam kehidupan kalian itu adalah pesan-pesan pokok surat Al-Ma'un. Ya. Satu, membantu orang miskin. Ya. Membantu orang miskin hari Jumat. Tidak hari Jumat, Pak. Tidak apa-apa. Terserah. Ya. Di jalan, pulang sekolah, ketemu, kita bantu ya, sisihkan uang. Kemudian yang kedua tadi, Bapak sudah Bapak tadi menyayangi anak yatim, punya tetangga, gak punya ayah, kalian bantu ya. Kalian bantu melalui apa? Bantu ngerjain PR, boleh apa tidak? Tidak, Bu? Tidak boleh membantu ngerjain PR ya. Nah, bagus. Ini dua hal pokok tentang surat Al-Ma'un. Sekarang kita masuk ke melafalkan surat Al-Ma'un dengan benar. Bapak kasih contoh ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama ya. Ara'aitam ladhi yukadzibu biddin. Ayat 2. Fadzalikal ladhi yad'ul yatim. Ayat 3. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ayat 4 ya. Fawailul lil musallin. Kepala dipun saja ya. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bisa? Bisa. Coba sama-sama ya. Kita coba sama-sama. Baik dari kelompok A, B, C, D, dan E. Silakan sama-sama nanti baru per kelompok. Nanti membaca per kelompok. Sebelum satu-satu ya. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah.
kita coba berkelompok. Tapi Bapak ada tugas buat kalian, ya. Jadi tugasnya itu pertama kalian menulis, ya. Ini tadi kan menulis surat Al-Maun, ya. Menulis surat Al-Maun untuk kelompok A. Untuk kelompok A ini menulis semua ayatnya dari ayat pertama sampai terakhir, ya. Kemudian di kelompok B dikurangi satu ayat. Jadi dari ayat 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Kelompok C dikurangi 2 ayat. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kelompok D dikurangi 3 ayat. Berarti hanya 4 ayat, ya. 4 ayat. Tulisnya hanya 4 ayat yang 3 orang itu. Dan kelompok terakhir cukup 2 ayat saja tulisnya, ya. Paham ya tugas kalian, ya. Ini Bapak bagikan kertasnya untuk kalian tulis, ya. Kalian tulis. Bagus sekali, ya. Baik yang tulisannya lengkap dan yang hanya 3 ayat, 4 ayat, bagus sekali, tidak apa-apa. Nanti semakin lama semakin tambah bagus. Sekarang Bapak akan menunjuk dari kalian untuk maju ke depan. Untuk yang kelompok A, Aulia, silakan maju untuk membaca surat Al-Maun. Ya, dari kelompok A. Tepuk tangan dulu. Thank you.
Sampai sekian dulu untuk pelajaran hari ini. Pesan Bapak, kalian harus tetap mengamalkan apa yang kalian ketahui tentang pokok-pokok isi ajaran surat Al-Ma'un. Praktekkan di rumah supaya kita selalu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saatnya pergantian jam. Sampai di sini dulu, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.